Halo, selamat datang di channel saya. Ini adalah cara untuk mengambil antrian verifikasi berkas asli untuk tingkat SMA dan D3. Serta untuk mencetak kartu informasi SKD S1. Untuk cetak kartu informasi dan nomor antrian dapat dicetak sampai dengan tanggal 11 September tahun 2017. Saya coba beberapa kali tapi website masih down. Bagi yang masih emosi silakan makan micin yang banyak, saya tidak bisa bikinkan link baru. Seperti saat pengumuman kelulusan administrasi beberapa hari yang lalu karena sekarang, kita harus benar-benar input data di situs resmi cpns.kemenkumham.go.id. Jadi tetap semangat ya, tidak ada cara lain selain dari website cpns.kemenkumham.go.id. Sekian dan terima kasih. Ini pertama kalinya saya buat video robot, mudah-mudahan ada yang nonton.